Pak, maaf terlambat. Kenapa? Macet. Ya. Itu tingkat satu kan, Pak? Nah, yang kedua, ternyata dia memang maksudnya tidak bisa membagi waktu. Jadi saya baru pulang jam sekian. Bukan, bukan. Mungkin dia bermain sampai malam, ya, bermain. Ketiga, ada orang ketiga. Tiduran, Bu. Bukan, ya, ada yang tiduran, ya, oke, ketiduran. Ketiduran kok berulang-ulang ya? Ketiduran, oke. Ya, dan yang keempat alasannya adalah karena dia harus membantu orang tuanya dahulu. Mungkin dia berjualan atau dan sebagainya. Iya, ini kan mungkin bukan di Tell You ya, gitu. Tapi di tempat lain bisa jadi kan? Ya? Ya. Jualan seafood ya? Oke. Penilaiannya sama nggak dengan keempat mahasiswa ini? Sama. Perilakunya sama terlambat. Tapi penilaian Bapak sama enggak dengan alasan orang ini? 30 menit. Penilaian. Oh iya. Oke. Kalau saya minta Bapak untuk menilai. Beda lah. Biar cepat, biar cepat. Ya? Hah? Ya? Enggak loh. Ini kayaknya memang udah nggak konsennya, udah pengen buru-buru ya. Oke, saya percepat ya. Ya. Beda ya pasti ya, gitu. Ini orang yang seperti apa? Ini orang seperti apa dan seperti apa akan berbeda kan? Tapi perilakunya sama nggak? Sama. Telat. Sama telatnya, ya alasannya yang berbeda. Kita akan cara pandang kita terhadap orang itu akan berbeda ketika tahu alasannya seperti apa. Tidak hanya melihat kulit luarnya saja. Oke, oke, Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu juga sudah tidak konsen dan ini juga udah telatnya terlalu lama ya. Biasanya kalau sudah telat begini dari jamnya harus saya makan. Baik, ini waktunya seafood ya Pak ya? Sudah waktunya makan sore. Oh iya, Bapak mau? Makan juga begitu. Apalagi Pak Endo itu di belakang. Nah, Pak Endo, Pak Endo, oh, Pak Endo pura-pura nggak tahu. Oke, Bapak Ibu, mungkin penjelasan ini nanti akan kita lanjutkan besok, ya? Besok kita mulai jam berapa? Jam 8. Oke. Saya kembalikan mic-nya pada Kang Ijal. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu Bapak untuk kita semua. Oke. Jadi sekarang selesai dari sini ke tempatnya? Seafood. Traktir ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita mengawalinya ya dengan perasaan-perasaan yang positif, yang semangat, dan itu juga yang ingin saya saksikan ketika saya melepas Bapak Ibu ya dalam tanda kutip ya untuk keluar dari ruangan ini ya, tentu saja dengan perasaan-perasaan positif dan semangat yang masih ya tetap terjaga seperti tadi pagi hari. Baik ya, oke. Baik, ketika saya katakan Atama, tepuk tangan satu kali sambil teriak. Teriaknya hey, hey-nya harus positif. Jadi gak mau Atama, hey, nah gak seperti itu, tapi harus positif wajahnya. Atama, hey, ya, siap ya, coba. Atama, hey, yang keras. Atama, hey, Atama, hey, Atama, hey. Nah ketika saya katakan tabako, lakukan seperti ini, tepuk tangannya. Pro, bukan pakai mulut, saya pakai mulut karena nada suaranya kehalang mic ya, jadi gini ya. Pro, 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 ada jeda ya. Pro, 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 gitu ya. Tabako. Tabako. Atama. Nah, gitu kan. Dapat yang baru yang lama terlupakan ya. Oke, siap diingat yang pertama ya. Atama. Hey, Atama. Hey, Atama. Hey, tabako. Tabako. Ini terakhir ya. Nambah lagi. Jadi ketika saya katakan tabarinna, prok 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 prok. Hey.
he-nya dilepasin ternyata. Panjang banget ya, itu juga perjalanan hidup ya, dari waktu ke waktu harus naik terus ya levelnya. Siap ya? Ya. Ini Pak Wandi, saya motivasi. Ini tuh saya terbahagia terus ya hari ini. Terima kasih Bapak. Tabarina, prok. Kayaknya yang lepas ya teriak. Yuk, semangat ya dari awal. Adamma, hey. Adamma, hey. Adamma, hey. Tabakko. Tabakko. Tabarina. Oke, demikianlah penampilan dari TK Bintang Ceria. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kalau ini positif, ya kali ini membuat kita senang, kenapa kita tidak kita lakukan. Dan terakhir, yang menutup kebersamaan kita di hari ini, mari kalian bersama akhiri dengan mengucap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang kita dapatkan di hari ini. Dengan doa terbaik kita. Untuk berdoa dilaksanakan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk kebersamaannya hari ini. Besok kita ketemu lagi pada pukul 8 pagi tepat ya. Mudah-mudahan besok kita dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nuhun. Besok Mbak Anti, Mbak Titi, Mbak Anti ya besok juga akan bergabung bersama kita ya bersama-sama di hari kedua. Karena positif saya ngibahkan saja lah gambar saya. Yang mau balik di sini.